Wow. So, cucoqqq ni macam familiar kan? So, apa kata kalau kita try buat cucoqqq ni? Let's go. Assalamualaikum. Alright, tak alright. Welcome back to my vlog. So, hari ni aku cadang nak buat kuih bendera. So, sekarang ni aku dah sampai rumah Pak Su. Apa benda aku main malam-malam rumah Pak Su ni? Let's go. Masuk dalam buat cucoqqq bendera kita. Empat bahan je yang diperlukan. Gula merah, gula, tepung beras dan layang. Dan sedikit kerajinan hang. Gula merah. Sukatan kita sini 200, sini 400, kita ambil tengah, tengah 300 eh. Lebih kita simpan. Jadi, gula merah kita timbang tadi, kita masukkan dalam payut. Oh, tu kita masukkan ayak sikit. Air. Untuk ayak ni, kami suka pakai pot bubuk yang panjang ni. Jadi, gula merah ni kita rebus dia pada hancur. So, untuk gula pula kita ambil dalam sekati, sekati dalam 600 gram. So kita tengok sekarang, okey, buang sikit. Ingat gula merah tadi, 300 gram. Gula putih, 600 gram lebih kurang sikit, tak apa dah. Seterusnya ialah tepung beras cap gajah duduk. Bukan gajah duduk, gajah apa ni, tiga kepala, tiga. Yang gula ni dah mendidih, so kita tapis dah. Yang gula ni kita tuang balik setelah ditapis sebab kita nak masukkan gula putih. Kita masukkan gula pasir. Kita kacau dulu. Jadi, alamak, habis kamera. Okay. So kita masukkan dalam tepung tadi. Oh, cantik no? Hitam punya putih. Ni bila hati yang putih, benda-benda maksiat masuk dalam hati yang semua yang hitam. Okay, kita semua balik. Tepung tadi dengan yang gula tadi, kita kacau. Kacau adunan kita sampai naik apa? Gelembung-gelembung macam ni. Dan kira jadi lah. Lepas tu kita akan simpan. Esok dia akan jadi macam dough, macam adunan. Okay, sekarang ni alamak, dah dekat. Stir dia sangat cantik. Keesokan harinya. Okay, ni adunan semalam yang kita biarkan semalaman. So hari ni kita uli dia. Disebabkan ke kita tambah sikit ayam. Dan lepas tu kita goreng. Cuan-cuan tu, stroke tu. Stroke macam tu Untuk buat cucoqqq ni, kita perlukan dua orang supaya proses kerja jadi senang. Bang! Dua orang senang, cepat. Cepat kan? Okay guys, ni dah cucoqqq peneram kita yang dah sudah siap. Cucoqqq ni, daripada semua peringkat umur, suka cucoqqq ni. So, hampa boleh try buat cucoqqq ni, okay? So dah siap, saya buka puasa aku try rasa. So untuk cucoqqq peneram ni, masak banyak tak apa, boleh simpan dalam balang. Dan apa boleh masak ni untuk hari raya ni ataupun untuk berniaga. So aku harap ini jadi ilmu yang bermanfaat. So ya, yeah. Selamat mencuba.